dah settle pasal pendapat ataupun review untuk Boruto 2 Blue Vortex chapter yang keempat sekarang ni. Prediction untuk chapter yang kelima pula. Hamka, start. Kalau kita perasan daripada chapter yang pertama sampai keempat, memang ada kejutan. Dari first Boruto sampai second Mata Rinnegan. Lepas tu ketiga Uzuhiko dengan katak tu. So empat ni lagi si Shinju. Mungkin lima dia flashback bagaimana ataupun perjalanan Boruto selama 3 tahun ini bersama Sasuke, ataupun mungkin momen-momen dia orang bertemu dengan Code lah. Kau apa pendapat kau? Sama juga, aku rasa macam tu kan. Chapter kelima merupakan flashback. Dia akan cerita semula apa sebenarnya yang berlaku dekat Sasuke. Lepas tu ni merupakan ni lah sebenarnya permulaan untuk time skip sebenarnya. Yang Boruto comeback dekat Konoha tu bukan ke depan lagi lah sebenarnya. Aku tak ada apa sangat nak tambah pasal prediction untuk Boruto waktu flashback ni. Sebab kita akan dapat tengok juga dia jumpa dengan Code. Lepas tu macam mana Sasuke jadi pokok. Macam mana dia jumpa Kashin Koji. Lepas tu macam mana dia dapat maklumat semua tu. Aku looking forward lah. Macam mana dia boleh jadi se-straight tu. Daripada budak yang cheerful. yang happy-happy go lucky jadi se-straight tu lah. Kau rasa dia jadi straight macam tu, dia jadi dingin macam tu disebabkan Sasuke ataupun apa? Sasuke dah tanggungjawab dia. Selepas Sasuke tu jadi pokok, so besar tanggungjawab dia. Takkanlah tiba-tiba dia nak pergi jumpa Sarada boleh high-high lagi kan. Sebab kita kena tahu Boruto sekarang ni dia dah tahu apa planning, bukan apa planning lah. Dia dah tahu apa yang akan datang dekat dalam dunia ni. So dia tak boleh minta pertolongan kampung. Sebab dia orang tak boleh nak percayakan siapa. So sekarang ni dia ada Koji je. Itu je yang dia boleh harapkan. Dengan mungkin Sarada lah kalau dapat tolong-tolong sikit-sikit. So disebabkan tu lah benda tu menjadi beban dia, tanggungjawab dia. Sebab tu dia orang kata pengalaman mematangkan kita lah. Okay, dengan adanya musuh yang baru Shinju ni, kau rasa Code akan berpihak dengan Boruto ke tak? Aku rasa sampai satu tahap dia akan dengan Boruto sekejap lah. Sebab tahu, kita tahu dia memang Code dengan Boruto ni memang tak ngam dari dulu lagi. Tapi mungkin disebabkan Code ni tak boleh nak buat apa, memang dia pun nak kata kuat tak adalah kuat sangat kan. Memodalkan Sumeka tu je. Kalau Sumeka tu pun dah belok dia, siapa je nak harap? Bug pun dah jadi tu pokok. Mungkin kuasa dia dia combine sikit dengan Boruto. Sebab kita tahu Boruto pun perlukan manpower juga. Nak tak nak, aku rasa Code akan menyebelahi Boruto dan juga Koji. Aku rasa Code sekarang ni dah tak ada apa-apa dah sekarang. Sebab dia punya matlamat dia nak korbankan Boruto ataupun Kawaki dekat Tentails. Tapi sekarang ni Tentails pun dah jadi dah tak dapat kawal lah. Dah tak boleh nak kawal. Apa lagi dia boleh buat? Dia nak bunuh Boruto tak boleh. Nak bunuh Kawaki pun tak lepas. Sasuke dengan Naruto dah tak ada lah. So aku rasa sampai satu tahap tiba-tiba Code kena serang sampaikan dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia tetap akan team up dengan Boruto lah. Sebab bagi aku Boruto pun terbuka je hatinya untuk ni. Sampaikan Boruto dah anggap Code ni bukan ancaman tau. Sampaikan dia boleh release lagi Uzuhiko tu. Tapi hujung tu pun dah kata dah jomlah ikut aku. Keluar dari sini. Tak nak. Selek budak tu. Tak apalah, mungkin satu hari dapat hidayah lah dia boleh ni. Apa je dia ada modalkan cakaran tu. Cakaran tu dengan budak kecil tak lepas Daemon tu kan. Dengan Daemon pun limiter dah buka lah. Tapi apa pun tak nak. Aku rasa tu limit dia. Nak ke atas lagi aku rasa tak boleh, ada tak boleh apa. Boleh dengan cara dia jadi Otsutsuki. Tapi dah Tentus tak ada lah dengan dia dah sekarang. So tu ialah cara dia kena berpihak mungkin dengan yang baik. Kebolehan dia tu mungkin boleh digunakan untuk Boruto dan juga Koji lah. Yang keluar kan. Aku rasa better dia team up dengan Boruto dengan Koji tu. Tak payah dengan kawan. Boleh dia cari detail pasal ni. Kita pun fikir-fikir siapalah final villain. Tiba-tiba dari mana puncak alam keluar pula Shinju ni. Tapi nak cakap dia final villain pun aku rasa macam dia ada potensi tau. Dia memang ada potensi sebab dia ada aura. Tapi Shibai nak letak. Takkan nak buang macam tu je. Suzuki lain kena datang tau. Ada. Aku rasa kau rasa ada lagi tak Suzuki? Kena ada. Sebab ni sepatutnya Boruto ni last lah. Takkan nak ada anak Boruto pula kan. Saruto. Ni sepatutnya kena ada lah untuk tamatkan segalanya. Yeah guys, aku rasa sampai sini lah kot perbincangan kita untuk Boruto 2 Blue Vortex chapter yang keempat dan prediction chapter yang kelima. So pendapat korang macam mana pula? Kalau korang ada pendapat lain ataupun teori ke apa, komen je dekat bawah. Okay, insyaAllah kita jumpa dalam next podcast lah. Assalamualaikum, bye bye. Ciao.